Nah, buka tentunya. Oke teman-teman, selamat pagi, pagi yang cerah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bang. Mas Wahyu, barusan, apa, beritahu saya bahwa ada hal menarik yang, ini pengalaman nyata, teman-teman. Ya, nyata. pengalaman nyata dan sangat mungkin, bukan hanya satu, tapi banyak warga. Ketika pandemi, mm -hmm. COVID-19, yang paling banyak dicari adalah oksigen. oksigen nah mungkin teman-teman uh, pernah ya atau pas saya yakin lah teman-teman bagaimana untuk itu pernah saya deman dengan mas wahyu itu buat video uh, dicari aja di channel ini tentang pengelasan nasi pengalasan menggunakan oksigen oksigen ya mas oksigen. ya oksigen. nah ini ternyata ada pengalaman nyata yang dialami oleh mas wahyu oleh seorang anggota keluarga yang menderita covid terpapar dan membutuhkan oksigen. Nah, pertanyaan saya, Mas, uh -uh. kapan itu terjadi, Mas? Itu sudah tiga bulan yang lalu lah. Uh -huh, saat rame-ramenya, uh -huh. ya, saat uh -huh. rame-ramenya uh -huh. yang lagi pas PP, uh, PMKM itu PMKM ya, PMKM. ya PMKM. Ah, PPKM itu. Jadi ada dari itu sendiri dari langganan Wahyu gitulah masuk yang uh -huh. untuk perbaikan ini jadi dari saudaranya ini ada yang terpapar covid uh -huh. dia nelpon uh -huh. dia bertanya gini Mas, di bengkel ada oksigen kan? Uh -uh. Ada, woi bilang. Untuk uh -uh. apa, bang? Ini keluarga saya, ada yang terpapar COVID kebetulan di rumah sakit lagi kosong. Uh -uh. Bisa nggak saya pinjam oksigennya? Jadi di sini woi kaget, bang. Ini peng untuk pengelasan, beda oksigennya. Bahasanya oksigen, cuman uh -uh. isi dalamnya beda. Jadi kalau untuk oksigen ini, udah ada yang untuk pengelasan, udah ada campuran obat. Uh -uh. Nah, makanya bisa untuk pengelasan. Jadi, woy bilang nggak bisa, bang, nanti. Bukannya untuk sembuh, untuk sembuh malah nambah penyakit Jadi gue gak ngasih nah, gitu bah. Jadi ini Kita takut juga. edukasi buat warga yang lain Bahwa oksigen yang dipakai Untuk pasien covid Atau pasien lain yang di rumah sakit lain COVID Itu ini. sangat berbeda Dengan oksigen bengkel. yang ada di bengkel Makanya jangan pernah sekali-sekali mencoba karena hari itu akan sangat fatal, seperti istilah di dijelaskan Wahyu ini mm -mm. Jadi mungkin kalau ini ya mungkin oksigen uh... Kalau dibilang, dikatakan mungkin ya oksigen kotornya lah bang oh, ya, ya. Dan dia pun kalau menurut Wahyu lah, dia, pasti sudah dicampur obat mm -mm. Sudah ada obat, jadi makanya bisa untuk pengelasan tadi so, Jadi nggak bisa mas, kawan itu kan bertanya lagi uh -huh. Jadi nggak bisa mas, saya nggak berani mah, nggak bisa lah Nanti takut ada apa-apa kan, kesian <laughs> bilang Jadi gitu. waktu itu menelpon dari rumah sakit ya? Iya dari rumah sakit dia, menanyakan <laughs> Iya. Karena dia ingat di bengkel ada pengelasan itu Pakai oksigen A -a. kan Jadi menurut dia mungkin sama gitu kan Karena dia kan pelanggan Mas Wahyu A -a. ya Setidaknya pernah lihat dan dijelaskan hal ini Iya kan? jadi oh, betul Oh iya, teman-teman jadi Semuanya harus dipikirkan dengan ini teman-teman Gak semua istilah yang sama itu bisa digunakan Karena pasti akan berbeda manfaat dan kegunaannya, kegunaannya juga betul. Bahan yang di dalamnya juga mungkin berbeda betul. Nah itu ya Ini sekali lagi Ini sangat bermanfaat Bagi kita semuanya Uh, karena itu kita jaga kesehatan teman-teman ya supaya tetap ini tetap bisa bekerja dan menafkahi keluarga kita masing-masing udah mulai ini, ini oke itu aja mas tanggok sekian tadi ya, ya tanggok ya, segian tadi begitu aja bang uh, dan pengalaman semua, nyata itu bang nyata <laughs> nyata itu bang <laughs> oke okay. apa mas sarannya mas ya jangan lupa hmm. dukung channel kami dengan cara like komen yeah. subscribe untuk menambah ibadah Ke kami kan nanti kan Amin, amin. amin. Oke sehat semua teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh